Halo gengs, kembali lagi bersama saya Teyanto di Pagar Alam Pos Channel. Berita Pagar Alam Pos hari ini, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam kembali memperpanjang kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara. Berikut selengkapnya. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam kembali perpanjang kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Pada kesempatan kemarin, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, Dr. Ferdinand, dan Kajari Pagar Alam, M. Zuhri SH, teken MOU, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Kajari Kota Pagar Alam. Pada kesempatan tersebut, turut disaksikan jajaran KASI Kajari Pagar Alam serta manajemen rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, Dr. Ferdinand, didampingi Kasubag TU, Rahayu Darmaheni, kepada Pagar Alam Pos menyampaikan, pertemuan ini merupakan perpanjangan kerjasama yang sudah terjalin. Ini perpanjangan MOU sebelumnya yang habis berlaku masa kerjasama setiap 2 tahun, katanya. Kagita, Pagar Alam Pos Channel.